Keturunan Abraham, anak-anak Israel, pindah ke Mesir karena bencana kelaparan. Bertahun-tahun kemudian, karena takut ada pemberontakan, Firaun penguasa Mesir memperbudak bangsa Israel, yang saat itu sudah menjadi bangsa yang besar. Meski ada titah raja untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel, Allah memelihara nyawa seorang bayi bernama Musa melalui serangkaian peristiwa yang luar biasa. Saat dia dewasa, Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju kebebasan. Saat Firaun menolak untuk melepaskan bara budak, Allah mendatangkan 10 tulah atas Mesir yang menunjukkan kuasanya dan membuktikan bahwa dialah satu-satunya Allah yang sejati. Pada tulah yang ke-10 itulah, pada tengah malam, kebebasan bangsa Israel diperoleh. Malam itu, malaikat maut harus membunuh setiap putra sulung di Mesir. Hanya ada satu cara untuk menghindari hukuman. Jika darah seekor domba jantan berusia setahun dan tak bercacat disapukan pada tiang pintu mereka, Allah berjanji, "Saat aku melihat darah itu, aku akan melewatkannya darimu." Sang putra akan hidup karena sang domba telah mati. Setelah Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Dia secara ajaib membawa mereka ke tempat aman menyeberangi Laut Teberau di atas tanah kering. Lalu Allah memimpin bangsa Israel ke Kanaan, tanah yang Dia janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Saat bangsa Israel berjalan melewati padang gurun, Allah secara ajaib memimpin dan memelihara mereka. Setiap hari Allah memberi mereka mana, roti dari surga. Dia pun menyediakan air bagi mereka dengan membuat sungai mengalir keluar dari batu. Setelah 3 bulan berjalan, mereka pun tiba di Gunung Sinai. Ini adalah tempat yang sama saat Allah pertama kali menampakkan dirinya kepada Musa beberapa bulan sebelumnya. Pada hari itu, Allah berjanji kepada Musa bahwa Dia akan mengeluarkan umatnya dari Mesir dan membawa mereka ke gunung itu. Sekarang, Allah telah menggenapi janjinya, dan bangsa Israel akan bertemu dengan Allah. Di Gunung Sinai ini, Allah hendak membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjian ini akan menjadi perjanjian antara Allah dan umat manusia. Dan saat Allah menjelaskan ketentuan perjanjian ini kepada bangsa Israel, Dia memberi mereka hukum-Nya yang sempurna. Hukum-hukum ini akan semakin menyingkapkan karakter Allah kepada umat-Nya, menentukan standar Allah yang sempurna tentang yang benar dan yang salah bagi mereka. Dan inti dari hukum-hukum ini dikenal sebagai 10 perintah Allah. Hukum ini ditulis pada 2 loh batu oleh tangan Allah sendiri. Dalam Keluaran 19 ayat 8, saat bangsa Israel mendengar bahwa Allah hendak membuat perjanjian dengan mereka dan bahwa Dia menuntut ketaatan mutlak kepada hukum-hukum-Nya yang sempurna, dengan sangat yakin mereka berkata kepada Musa, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Namun apa mereka akan benar-benar dapat memenuhi ketentuan perjanjian itu dan menaati hukum Allah? Saat kita melihat perintah-perintah ini, tanyakan pertanyaan yang sama kepada diri Anda. Berapa banyak dari hukum-hukum ini yang Anda taati? Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat, awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Kemudian Musa memimpin orang-orang keluar dari kemah untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. "Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan."
bangsa Israel baru saja meninggalkan suatu negeri yang percaya banyak dewa-dewi untuk dilayani dan dipuja. Namun perintah Allah yang pertama kepada umatnya adalah, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Allah memerintahkan umatnya untuk hanya menyembah, mempercayai, dan melayani Dia. Dalam Yesaya 45 ayat 5, Allah menjelaskan, "Kecuali aku tidak ada Allah." Namun apakah setiap hari Anda hanya mempercayai Allah? Bagaimana saat Anda menghadapi masalah serius, seperti penyakit atau krisis keuangan? Kemana Anda mencari pertolongan? Siapa atau apa yang Anda cari untuk mendapatkan tuntunan, perlindungan, atau kesejahteraan? Bila Anda pernah berpaling kepada makhluk, roh, atau sumber kuasa lain selain Allah, Anda telah melanggar perintah ini. Atau mungkin Anda tidak pernah berpaling kepada makhluk, leluhur, roh, atau kuasa lain, tapi bukannya percaya kepada Allah, Anda malah menjalani seluruh hidup Anda dengan mempercayai diri Anda sepenuhnya. Menurut Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perintah kedua yang Allah berikan adalah untuk tidak membuat dan menyembah berhala. Allah berfirman, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas." Allah melarang umatnya membuat berhala yang menyerupai makhluk surgawi, malaikat, atau bahkan diri Allah sendiri. Allah juga melarang umatnya membuat berhala dalam bentuk apapun atau siapapun, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Allah melarang mereka untuk membuat berhala dalam bentuk apapun di dunia ini, termasuk segala jenis hewan, tanaman, dan manusia, entah hidup atau mati. Allah meneruskan firman-Nya, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Perhatikan bahwa Allah tidak hanya melarang kita menyembah berhala, tetapi juga melarang kita tunduk atau memuja mereka. Sebab Allah berkata, "Aku Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Allah tidak pernah mengizinkan umatnya memiliki ikon, gambar, atau berhala, bahkan yang melambangkan Dia. Dalam Yesaya 42 ayat 8, Allah berkata, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada berhala." Pernahkah Anda memberikan pujian kepada berhala atau sujud kepadanya? Pernahkah Anda menyembah atau berdoa kepada berhala? Bila ya, Anda sudah melanggar perintah ini. Ada lebih dari 200 ayat dalam Alkitab yang menentang adanya berhala. Yesaya 44 ayat 20 menjelaskan bahwa mereka yang menyembah berhala telah tertipu hatinya tanpa pernah mempertanyakan. Bukankah dusta yang menjadi peganganku? Allah meminta kepada umatnya dan juga Anda, jangan tertipu. Dalam Yesaya 46 ayat 7, Allah menggambarkan mereka yang percaya kepada berhala dengan mengatakan, mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Pada ayat 9, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku.
berulang kali. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk tidak mempercayai berhala. Dia berfirman, "Akulah Allah, akulah penciptamu. Sembah, layani, dan percaya padaku saja." Dalam perintah ketiga Allah berfirman, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan." Nama Allah harus digunakan dengan hormat tertinggi. Allah melarang umatnya memakai namanya untuk mengutuk atau memakainya dalam ungkapan kosong semata. Setiap kali seseorang berkata, "Ya Tuhan, hari ini panas sekali," atau "Ya Tuhan, itu luar biasa," apa mereka berpikir tentang Allah atau berdoa kepadanya? Tidak. Keduanya adalah contoh penyalahgunaan nama Allah. Bagaimana dengan Anda? Apa Anda pernah memakai nama Tuhan sebagai ungkapan? Atau Anda pernah menyerukan nama Tuhan bahkan tanpa berpikir tentang apa yang ingin Anda katakan? Bila ya, Anda telah melanggar perintah ini. Keluaran 20 ayat 7 diakhiri dengan perkataan, "Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Perintah keempat berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Allah memerintahkan kepada umatnya untuk tidak bekerja pada hari ketujuh setiap minggu, melainkan mendedikasikan hari itu bagi Dia. Kepatuhan akan hari ini tidak hanya akan memberikan hari istirahat bagi umatnya untuk dapat menyembah Dia, tapi juga secara khusus membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menaati hukum ini? Bila Anda kira bahwa Allah menerima Anda berdasarkan fakta bahwa Anda memelihara hari Sabat, Anda perlu sadar bahwa jika Anda tidak mendedikasikan setiap hari Sabat bagi Tuhan, Anda bersalah karena melanggar perintah ini. Dalam perintah kelima, Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk menaati orang tua kita, tapi Allah juga berfirman, "Hormati mereka." Menghormati jauh melampaui penilaian lahiriah dan berkenaan dengan hati. Kebalikan dari sikap menghormati adalah ketidaktaatan, melawan, berdebat, atau bersikap tidak hormat. Jadi bagaimana dengan Anda? Apa Anda pernah melakukan hal-hal ini kepada orang tua Anda? Bila iya, Anda telah melanggar perintah ini. Perintah keenam berbunyi, "Jangan membunuh." Allah, sebagai penulis dan pemberi kehidupan, melihat setiap insan manusia begitu berharga. Banyak dari kita membaca perintah ini dan berpikir, "Setidaknya inilah perintah yang tidak pernah saya langgar. Saya tidak pernah membunuh siapapun." Apa Anda yakin Anda belum pernah melanggar perintah ini? Dengarkan ayat-ayat dari Matius 5 ini. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, 'Jangan membunuh.' Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Semua tindakan kita timbul dari hati kita. Allah akan menghukum bukan hanya tindakan membunuh, tapi juga hati dengan pemikiran yang membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia." Sekarang bagaimana menurut Anda? Apa Anda pernah membenci seseorang atau marah kepada mereka? Jika iya, Anda juga telah melanggar perintah ini. Allah tidak hanya menciptakan kehidupan, tapi Allah juga sang penulis dan perancang pernikahan. Dalam perintah ketujuh ini, Allah memberi kita batasan penting untuk pernikahan. Sebab sejak semula, Allah menghendaki pernikahan untuk satu wanita bagi satu pria untuk seumur hidup. Dalam Amsal 5 ayat 18, Allah bahkan mengatakan kepada para suami,
bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Dalam ayat 19 dia berkata, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Keintiman fisik antara suami dan istri adalah karunia berharga untuk pernikahan mereka. Itu sebabnya, dalam perintah ketujuh Allah berfirman, jangan berzina. Perzinahan adalah keintiman secara seksual dengan seorang yang tidak menikah dengan Anda. Allah berfirman, jangan lakukan itu. Jika kamu melakukannya, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri dan pernikahanmu. Beberapa orang membaca perintah ini dan berpikir, menikah saja belum, saya tidak mungkin melanggar perintah ini. Entah Anda sudah menikah atau masih lajang, Allah menuntut kesetiaan dan kekudusan bukan hanya dalam tindakan Anda, tapi juga dalam pandangan dan hati Anda. Matius 5 ayat 28 berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Menurut Allah, hanya melihat dengan nafsu tubuh seseorang yang tidak Anda nikahi, Anda bersalah karena telah melanggar perintah ini. Perintah ke-8 adalah, jangan mencuri. Mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan milik Anda, tapi milik orang lain. Apa Anda pernah melanggar perintah ini? Pernahkah Anda curang, mengambil jawaban yang bukan punya Anda? Pernahkah Anda mengambil musik atau film, atau informasi yang tidak Anda bayar? Pernahkah Anda curang atas pajak Anda? Atau dalam pekerjaan Anda, mengatakan bahwa Anda telah bekerja selama 8 jam, padahal hanya 7 jam. Bila dalam keadaan apapun Anda telah mengambil sesuatu yang bukan milik Anda, Anda telah melanggar perintah ini. Perintah ke-9 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Allah hanya mengucapkan kebenaran. Dan dia menuntut agar kita pun mengucapkan kebenaran dalam segala sesuatu yang kita katakan. Namun, kita punya kecenderungan untuk berpikir, itu cuma kebohongan kecil kok, tidak apa-apa, tidak ada yang disakiti. Namun Matius 12 ayat 36 mengatakan bahwa semua orang harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman untuk setiap kata sia-sia yang diucapkan. Jadi apa Anda pernah berbohong? Bila iya, Anda telah melanggar perintah ini. Yang terakhir dari 10 perintah berbunyi, kamu tidak boleh mengingini. Iri hati tidak hanya dosa, tapi seringkali menuntun seseorang untuk melanggar perintah Allah lainnya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagaimana dengan Anda? Apa Anda pernah merasa tidak puas dengan yang telah Anda miliki dan diliputi keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan milik Anda? Jika iya, Anda telah iri hati dan bersalah karena melanggar perintah ini. Setelah mempelajari 10 perintah Allah, apa menurut Anda bangsa Israel mampu menaati semuanya dengan sempurna? Meski bangsa Israel sudah percaya diri bahwa mereka dapat memegang semua hukum Allah, mereka melanggarnya berulang kali. Bagaimana dengan Anda? Apa Anda sudah menaati perintah-perintah Allah dengan sempurna? Faktanya, setiap orang yang jujur mengevaluasi hidup mereka harus mengakui bahwa mereka telah melanggarnya. Dan seperti bangsa Israel, seringkali kita melakukannya berulang kali. Karena itu, kita punya masalah. Karena Allah itu kudus, dan dia sepenuhnya murni tanpa ada kejahatan dalam dirinya, Allah menuntut ketaatan mutlak terhadap hukum-hukum ini. Allah tidak mengizinkan kita untuk menyeleksi dan memilih hukum mana yang ingin kita ikuti, atau hukum mana yang kita anggap boleh dilanggar.
Allah memerintahkan umatnya untuk mematuhi semuanya. Galatia 3 ayat 10 berkata, "Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat." Dampak kekekalan besar terhadap perintah-perintah ini adalah fakta bahwa dalam Ibrani 9 ayat 27 Allah berfirman, "Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja." Kaya atau miskin, terdidik atau tidak, baik atau buruk, tidak ada yang lolos dari kematian. Setiap orang ditakdirkan untuk mati, dan sesudah itu dihakimi. Setelah kematian, Allah akan menghakimi setiap orang. Menurut Wahyu 20 ayat 12, tindakan setiap orang dicatat oleh Allah dalam kitabnya. Anda bisa membayangkan, setiap perkataan ceroboh yang telah Anda keluarkan, semua yang telah tangan Anda lakukan, setiap tempat yang kaki Anda datangi, semua rahasia tersembunyi yang Anda kira tidak ada yang tahu, Allah mencatatnya. Dan Dia akan menghakimi setiap tindakan itu. Mungkin Anda berpikir, "Arlen, tidak seorang pun akan selamat dari penghakiman semacam itu. Bila Allah sudah tahu bahwa kita tidak akan sanggup menaati hukumnya, mengapa Dia memberikannya kepada kita?" Dalam Roma 3 ayat 20 Allah menjelaskan, "Justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa." Alasan Allah memberikan 10 perintahnya kepada kita adalah supaya kita sadar bahwa kita orang berdosa. Sebab dosa adalah segala hal yang bertentangan dengan karakter Allah yang sempurna. Artinya segala tindakan Anda, atau perkataan yang Anda ucapkan, atau setiap pikiran yang Anda punya yang bertentangan dengan karakter Allah yang sempurna adalah dosa. Saat Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel, Dia tahu bahwa mereka orang berdosa. Merekalah yang tidak sadar betapa berdosanya kehidupan mereka. Karena itu, Allah memberi mereka hukumnya yang kudus untuk berfungsi seperti cermin, untuk menunjukkan kepada mereka keberdosaan mereka. Contohnya, seseorang bisa memiliki wajah yang kotor, tapi tidak menyadarinya. Tapi saat dia berkaca, dia akan melihat dirinya dan menyadari betapa kotor wajahnya sebenarnya. Allah tahu, dalam keangkuhan kita, kita akan seperti orang dengan kotoran di wajahnya itu, tanpa menyadari betapa berdosanya kehidupan kita. Namun saat kita dengan jujur melihat pada hukum-hukum Allah yang sempurna, mereka berfungsi seperti cermin. Hukum-hukum itu menunjukkan betapa jauhnya hidup kita dari karakter Allah yang sempurna. Karakter Allah adalah kudus, artinya Dia suci dan tidak ada kejahatan dalam dirinya. Namun saat kita melihat hukum Allah, kita sadar bahwa kita tidak kudus, dan kehidupan kita sendiri penuh kejahatan. Hukum diberikan supaya kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Galatia 3 ayat 24 berkata, "Allah juga memberikan hukum Taurat untuk menuntun umatnya kepada juru selamat yang akan datang." Allah tahu bahwa jika manusia dapat menyadari fakta bahwa mereka berdosa, mereka akan sadar bahwa mereka memerlukan seseorang untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Sang Juru Selamat akan menjadi satu-satunya yang sanggup menaati hukum-hukum Allah dengan sempurna. Kehidupannya akan sepenuhnya suci tanpa kejahatan pada dirinya. Dia akan menjadi satu-satunya yang sanggup menyelesaikan masalah dosa mereka. Allah tahu agar manusia sadar bahwa pengharapan mereka hanya ada dalam Juru Selamat yang akan datang, mereka membutuhkan hukum Taurat.
Allah menuntut ketaatan mutlak terhadap hukum-hukumnya. Meski orang Israel yakin mereka bisa memegangnya, karena keberdosaan mereka, mereka tidak bisa. Mereka melanggar hukumnya berulang kali. Evaluasi yang jujur terhadap hidup Anda akan mengungkapkan bahwa Anda pun melanggar perintah Allah. Karena dosa Anda, ketaatan sempurna juga tidak mungkin Anda lakukan. Dalam Ibrani 9 ayat 27 tertulis, manusia ditakdirkan untuk mati satu kali dan setelah itu untuk menghadapi penghakiman. Setelah mati, Allah akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Sekalipun jika Anda telah memelihara seluruh hukum dan hanya melanggar satu perintah, Yakobus 2 ayat 10 mengatakan bahwa Anda bersalah melanggar semuanya. Akan datang harinya saat Anda harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah atas setiap tindakan, setiap kata, dan setiap pikiran. Saat Allah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel, Dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa memegang perintahnya. Seperti cermin yang mengungkapkan ketidaksempurnaan kepada kita, 10 hukum mengungkapkan dosa dalam hidup dan hati mereka. Hukum mengarahkan orang kepada juru selamat yang akan datang. Satu-satunya harapan mereka adalah pada seseorang yang bisa menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Inilah satu-satunya harapan saya dan Anda.